Yes, anda sedang menyaksikan Meletop. Masih lagi bersama dengan kami. Kepada adik-adik yang menonton tadi, jangan buat aksi magic tu di rumah yang plastik hitam tu. Jangan. No. Yang buat tadi semua profesional. Yes. Okay. Dan kita bersama dengan mereka yang terlibat dalam program Aku Yang Masak, Kau Yang Panas. Yes. Yang mula ditayangkan pada 30 April yang lalu. Di 104 dan juga 135 Maya HD. Jadi kita bersama dengan Chef Adu, Daffy dan Kak Emelina. Hello. Hi guys. Semua kontrol perut sebab 13 episod. 13 episod makan je. Nak tanya dengan Chef Adu dululah. Ni siapa yang masak yang chef panas sangat ni? Daripada kita ada berapa contestant semua? 13. 12. Yeah. So di antara 12 ni siapa setakat ni yang tengah orang kata tengah menyelah? Dan siapa pula yang masakan dia bila chef rasa kau ni memang nak ajak aku one by one ke apa? Itu yang payah sikit nak jawab tu. Sebab nanti kau dah cakap siapa yang elok, siapa yang tak elok, orang dah tak nak cakap tengok dah. Cakap macam ni? Kan dah boleh tayangkan? Yang paling tak reti masak banyak-banyak. Michael Ang, Syarifah Zakinah, Marsha, Syarifah, Syaura, Kifu ni. Ida Muin. Siapa yang paling teruk sekali? Yang paling tak reti masak lah. Paling tak jujur? Jihan Musa. Baik dia dekat Jepun. Dia mengacara. Itu Jihan mengacara kan? Tengok tu. Apa air liur je dia bagi. Memang dia tak pandai masak lah. Dia bercakap je kat situ. Oh, ni pun ada akak Nadia ni. Nisa. Nadia Nisa. Akak ni. Akak ni pun. Tapi ni sebenarnya, Kak Menina. Macam bila tengok setup dan juga dapur yang dibuat kan, macam very welcome. Macam I pun sebenarnya nak tengok rancangan ni. Faham tak? Macam korang sendiri memang sangat have fun dalam tu ataupun stress? Saya personally stress sikit. Because I don't really have a basic in cooking. Okay. Jadi memang nak kena catch up cepat lah. Serius jawapan ni. Macam serius sangat tu. Macam betul-betul nak menang sangat. Okay, kita nak sambung. Lepas ni soalan untuk akak. Kita tengok dulu gosip tangga 5 hingga 2 minggu ini. Roll it. Di tangga kelima, awal Asyari Nafi buat pembedahan muka selepas kemalangan. Ya ke taklah. Memang dia tak buatlah pun. Bengkak dia lepas kemalangan itu hari pun belum surut lagi. Mana sempat nak buat plastik surgery. Betul tak, Pak? Yalah, betul lah. Mana korang ni mengarut lah. Ini original lah muka dia. Agak lah kan. Kursi pun. Datang keempat, mengaku sudah ada kekasih, Sonawan mahu tumpu pada kerjaya. Dia mengaku dia ada girlfriend. Tapi dia tak nak beritahu siapa dia. Which is fair. Betul. Dan kalau dia sedih, dia akan kongsi lah dengan semua orang. Tunggu je lah hari dia announce kahwin, kita pergi. I faham, I boleh relate lah benda ni. Maksudnya macam privacy. Betul. Tahniah kita ucapkan. Sebab apa? Diana tumpang gembira isteri kedua Ashraf Muslim hamil lagi. Tak ada masalah apa-apa. Ini madu-madu yang orang kata terbaik. Datang kedua, tak dapat izin kahwin lagi. Vokalis kumpulan popular pukul isteri pertama. Masya Allah. Apa hal ni? Apa ni Nabil? Turun sejauh sikit. Kita dah akhir zaman lah. Aduh. Yeah. Oh, macam-macam cerita. Tak bagi kahwin pun kena pukul. Ada tu suruh kahwin lagi. Okey. Macam Kak Ali sendiri ada 6 orang anak. Memang sasar pandai masak lah. Kalau tak pandai macam Kak Ali cakap sendiri, memang kena tahu masak. Sebenarnya bila kita dah ada anak-anak tu kena pandai masak. Kena pandai. Sedap tak sedap belakang kira, tapi kena pandai masak. Dan kau kenyang. At least basic kau tu kena tahu. Basic tu kena ada. Tapi air tangan ibu. Boleh lah. Kan? Betul tak? Tapi akak memang daripada dulu memang dah ada skill memasak yang sendiri ke ataupun ada baru-baru ni je ada masuk kelas ke apa ke? Tak ada. Maknanya Kak Lim masak tu pun mula-mula ni berkahwin ni je. Kita itulah first time kita nak masak ke nak apa. Tapi bila dah kita 15 tahun tu kan. Dengan adanya anak-anak, permintaan anak-anak. Jadi kita kena pandai-pandailah. Anak-anak pula selera ada yang nak Perancis, ada yang nak Moroko. Moroko boleh. Bagi kau Moroko je nak, kau kunyahlah. Macam Syah sendiri, macam mana pendapat you tentang this kind of apa TV show? Nampak macam lebih santai daripada MasterChef. Memang lebih santai. Tengok saya pun hari ini santai je kan. Memang betul? Dia punya konsep dia memang lebih santai. Jadi saya penjurian pun terkata-kata tak terlalu strict. Tapi tetap saya pentingkan nilai kebersihan dengan hygiene tu yang paling yang pertama betul sekali. Yang lain-lain tu kata orang tu subjektif rasa dan sebagainya. Siapa yang paling pengotor dalam ni? Siapa yang koi hidung masuk dalam ayam? Siapa yang macam tu kalau peluh-peluh macam tap masuk dalam kuali tu? Tak ada. Antara dua ni kau. Saya
ada kena tegur waktu okay. Masa dekat makan kan. Saya bukan apa, masa masak memang tak sempat hidang nak makan dulu dah. Yelah, kadang-kadang tak sengaja. Kan dah biasa kat rumah. Saya sengaja masalahnya. Tak kemas lah. Lutik cakap kecap. Macam tu. Stres, stres. Cubalah ambil ambil masuk sekali. Aku takut Chef Aju rasa lepas tu berbuih. Gossip nombor satu minggu ini. Roll it. Kongsi tarikh lahir, Afrin Syawki buat ucapan hari jadi paling sayu untuk arwah Harun Salimachi. Dengan caption yang sangat menyentuh hati, menurut Afrin, kalau tahun-tahun lepas dia orang celebrate sama-sama. Tapi tahun ini, cuma doa yang mampu dititipkan untuk sahabat baiknya itu. Al-Fatihah. Itu dia. Itulah mungkin hadiahkan apa tu Al-Fatihah, Al-Fatihah untuk arwah. Kan? Okey, RM20,000 adalah hadiah untuk juara Aku Masak Kau Yang Panas. So untuk Dafi sendiri, adakah RM20,000 tu motivate you to like jadikan motivasi macam walaupun RM20,000 ke RM15,000 ke banyak tu RM20,000. Banyak. Yeah. Ha, memang ya, memang ya, memang semua orang masuk pertandingan nak menang. Tapi dalam masa yang sama macam Dafi ni masuk is also for fun, for fun experience. Pernah, memasak kan? Tu satu benda yang sangat-sangat jarang lah for me. Ya ke? Ya, sangat-sangat. Habis macam mana boleh kekal sampai hari ni? Lucky boy. Ini orang kata dia ada talent, talent. Ada, ada. Dia berbakat-berbakat yang tersembunyi sebenarnya. Masak Maggi punya dulu experience. Ada dulu sekarang saya gem-gem dulu, jadi suka jugalah masak. Masak air, Maggi. Kau gem air je dulu. Sebenarnya tu sempat turun. Okey, Kak Melina, siapa yang Kak Melina rasa macam yang memberi saingan yang sengit dekat dalam kalau show ni? Kalau grup Kak Lin sendiri, biasalah AA lah kalau dalam apa tu Kak Lin. AA? Azwani. Azwani. Sebab dia ada AA. Dia pun saing semua orang. Kira mak. Dia semua orang bersaing dengan dia. Dia pandai masak lah. Betul yang saya cakap. Dia memang pandai masak. Sebab tu semua orang nak try tapi to dia, beat dia, kira maknanya persaingan tu kuat. Sebab dia ni memang dia dah biasa. Dia dah biasa. And then lagi satu, memang dia memang masak memang sedap. Kak Lin tahu lah dia. Tapi bila Kak Lin dekat situ tu, Kak Lin rasa macam persaingan antara betul-betul pengalaman sebagai seorang suri rumah tangga dengan pengalaman dia sebagai seorang selebriti, chef biasa. Dan macam mana pula macam dari segi pandangan penonton, what do you think feedback yang orang korang dapat? Macam fun ke, stress ke, like what kind of, you know, feedback? Biasanya kalau rancangan masak memang dah ramai followers kan, dia memang selalu tunggu-tunggu apa pula rancangan masak selepas ni dan sebagainya. Lepas tu bila digabungkan pula dengan selebriti-selebriti terkenal, lagi kata orang tu lagi best lah. Jadi memang masing-masing ada perangai masing-masing. Kan, mulut masing-masing. Sekarang ni orang, shows kebanyakannya sama, tapi orang nak tengok drama yang berlaku tu. Nak-nak yang dibuat oleh selebriti. Selebriti pun nak berehat sebentar kembali selepas ini. Selebriti. Mulut. Okey, sedut perut, sedut perut, sedut. Ya. Okey, masih ingin bersama dengan kami. Terima kasih banyak. Kita sambung perbualan kita tentang Aku Masak Kau Yang Panas. Okey, macam Chef Adu. Satu-satunya juri chef, ke ada juri satu-satunya chef okey, saya sebagai juri tetap tapi setiap episod kita undang juri jemputan lah. Maknanya pemilik restoran, pemilik restoran untuk rasa juga ada artis yang memang pandai masak. Tapi biasanya patut tau yang invite Nabil. Betul. Memang semua aku muntahkan. Rasa Kak Melina tu. Okey, soalan daripada apa ni? Aku Yang Masak Kau Yang Panas, Menteri Dafi sendiri memang sentiasa ditanya tentang soalan yang Indonesia dan back to Malaysia. Dan apa sebenarnya terjadi tentang sekarang Dafi tengah work on something dengan Ahmad Dhani. Alhamdulillah lama dah sebenarnya kan, daripada the first time I spoke about that. Yes. So dia macam diam sekejap. Orang sebenarnya tak tahu saya punya perancangan apa. We are planning to release the album somewhere late this year atau 2016. Okay. So ada orang kata tipu pula. Oh ya ke? Sabarlah. Oh tak, tipu buat apa? Kan? Tak nak buat apa pun. Tak nak buat apa tipu lah. Dia orang tak sabar. Pada saya rasanya dia orang tak sabar. Excited kot. Excited. Yes.
positif. Macam mana? I like. Betul, positif. Apa gabungan Ahmad Dhani dengan Duffy tu? Diorang nak tahu. Yes. Macam Kak Melina pun dah keluar single baru? Memang dah kata orang insya-Allah dalam minggu depan kita bolehlah peradengarkan. Peradengar? Peradengar? Kita nak peradengar kat sini. Eksklusif. Peradengar. Macam Kak Ali sendiri kan 16 tahun hilang sekejap kan, balik-balik. Apa yang macam paling terkejut sekali bila masuk balik industri ni? Apa yang macam you rasa macam I can like, oh yeah, this thing. Macam tak faham tak? Macam masa Kak Lin mula-mula kembali ke dalam industri ni kan, Kak Lin macam Kak Lin rasa semua benda-benda hanya yang Kak Lin ingat. Kak Lin ingat macam 15 tahun yang dulu. Kalau kat shopping complex ke apa ke, orang-orang semua orang, sampai dia orang kata kau ni macam amnesia, macam hilang ingatan tu. Maksudnya, maknanya masuk macam pos dekat situ, tersedar balik. Last Kak Lin pergi cari mana Bukit Bintang. Pergi shopping kat Bukit Bintang. Benda tu dah tak ada. So bila Kak Lin pergi dekat sini, kawasan-kawasan yang Kak Lin pernah pergi, macam ni. Jadi bila dalam industri, Kak Lin terfikir, kita tengok ini je lah recording waktu kita buat studio rekaman. Kalau dulu pakai analog, sekarang lepas tu sekarang ni dah pakai begitu. Lepas tu Kak Lin rasa macam wow, canggihnya. Tapi still lah dalam studio kena. Kali tahu tak sekarang ni Siti Saleha pun dah menyanyi tau. Siti Saleha. Ya, bukan dekat tempat biasa-biasa, Philharmonic kau. Philharmonic juga. Makan pil sebelum masuk. Philharmonic. Ada video disediakan dalam untuk minggu ini, saksikan. Yes, Tapestry of Colors. Roll it. Tolong kata rezeki kan? Betul. Siti Saleha. One step ahead, kan? Dan kepada anda semua mungkin sikit kata-kata kepada mereka untuk jangan melepaskan peluang untuk menonton drama-drama yang akan berlaku. Macam-macam ada. Macam-macam ada. Dengar cerita ada yang dah tersingkir pun bergaduh-gaduh. Tak puas hati. Itu kena saksikan. Betul. Itu kita kena saksikan. Nabi ni suka tau. Cocok sikit. Okey. Encik Badu, silakan. Kata orang tu terus saksikan Aku Yang Masak Kau Yang Panas sebab memang banyak lagi drama-drama. Tapi biasanya drama-drama ni memang real. Kita memang tak mainlah buat-buat drama. Tapi betul-betul memang real. Tapi kalau nak tahu, kena tunggulah, kena tengok. Kalau nak tengok macam-macam ragam selebriti memasak di dapur yang memang kadang-kadang tak masuk akal buat dia. Jadi teruskan tonton Aku Yang Masak Kau Yang Panas. Banyak kejutan lagi yang bakal diorang paparkan dalam program tu. Dan jangan lupa sokong saya terus-terusan. Sempat iklan. Sempat lagi tu. Kak Melina. Pada Kak Lin pun juga sama jugalah. Kita perhatikan, kita tengok segala kekecohan, segala drama. Memang drama yang betul-betul terjadi. And then, dan sokong Kak Lin lah. Orang kena tengok sebab dengan cerita Kak Melina sampai naik meja dangdut kat. Dia gelik. Dia buat salad tak guna tangan. Salad gerudi. Dia gelik salad. Lepas tu Syed Adu rasa. Thank you so much. Okay, thank you so much guys. Nabil, 11th Street ramai. Okay, kalau kepada anda semua yang suka membeli belah menggunakan celebrity online, boleh aplikasi pusat e-beli belah terkini Malaysia 11th Street. Boleh didapati melalui Android dan juga iOS. Macam-macam boleh korang email dapat 11 daripada 11th Street. Termasuk fashion, barangan kecantikan, kesihatan, barangan elektronik, barangan runcit dan banyak lagi. Korang cuma perlu pergi www.11thstreet.my. Yes. Alright, kita break sekejap. Kembali lepas ni kita ada Datuk Jalaluddin Hassan dan Hanzi Andalas Klang. Malatom. Okay, thank you.